Game Domino Island adalah game yang diciptakan oleh China untuk generasi milenial. Tapi alangkah sayangnya, game itu sudah dijadikan bahan jual beli chip oleh anak-anak milenial sekarang. Orang tua pun banyak pula yang sudah terpengaruh dengan game tersebut. Ini adalah program negara luar yang ingin merusak generasi penerus, khususnya orang Islam. Banyak orang yang salah menyalahgunakan game tersebut. Lihat saja kondisi sekarang, khususnya di Aceh, sudah banyak kelalaian dengan game tersebut, baik di warung kopi dan tempat nongkrong lainnya. Ketahuilah wahai para gamer, jangan terlalu sibuk dengan permainan yang diciptakan oleh generasi luar untuk merusak generasi penerus ini. Ini adalah semata-mata misi orang lain yang ingin meruntuhkan generasi penerus kita. Maka berhati-hatilah dengan fenomena di akhir zaman ini. Yang kita sesalkan adalah banyak yang sudah lalai dengan game tersebut. Ini bukan semata-mata untuk kami mengingatkan para gamer, tapi untuk nasihat menasihati. Masih banyak kegiatan di luar sana yang lebih penting daripada itu. Terima kasih, mohon maaf mungkin ada tersinggung dengan ucapan kami ini. Ini semua melainkan untuk saling nasihat menasihati. Terima kasih.